Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi teman-teman bersama saya Bang Man Mahdali. Kita hari ini akan mengunjungi salah seorang habaib yang dahulunya di masa hidup beliau. Beliau ini orang yang punya gairah dakwah yang sangat luar biasa. Beliau ini salah satu habaib dari Pulau Jawa. Kemudian beliau berdakwah di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan lebih banyak berkiprah di daerah Kalimantan Selatan. Beliau bernama Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Disebutlah beliau ini dengan Habib Merah, dikarenakan beliau ini sering menggunakan kostum merah, jubah merah, kemudian sorban merah. Jadi dikenal beliau itu dengan Habib Merah. Banyak penggemar, banyak pengikut, banyak majelisnya di sini, di Kalimantan Selatan khususnya. Hingga pada suatu hari, Habib Merah ini berdakwah sampailah ke Kalimantan Timur. Rupa-rupanya ajal menjemput dalam dakwahnya. Beliau akhirnya dalam memberikan tausiah tiba-tiba sakit. Kemudian itu menyebabkan beliau meninggal di daerah Samarinda, Kalimantan Timur. Namun para ikhwan, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingat adalah putra-putri beliau yang ada di daerah Kalimantan Selatan ini khususnya. Wahai para pencinta daripada Habib Merah, kalian mesti tahu, mungkin di antara kalian belum tahu, bahwa beliau meninggalkan anak-anak di sini. Kita akan lihat bagaimana anak putra putri beliau, biar semua ikhwan akhwat bisa mengetahui, bisa mengenali, dan bisa mendoakan agar anak-anak beliau ini menjadi anak-anak yang saleh wa saleha, menjadi orang yang ahli dakwah nantinya, yang bisa mengibarkan bendera sebagaimana abahnya telah mengibarkan bendera baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan semuanya, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa, doakan ini anak-anak beliau, insyaallah akan menjadi anak-anak yang saleh wa saleha, serta berpegang teguh kepada agama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana abahnya. Jangan lupa salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Paling tua itu mana anak? Ini dudukan Saripah, sini. Jangan menyempan. Mana ibunya? Ibunya mana? Siapa ini? Namanya ini? Muhammad Salim. Ini? Saripah Kaya Salma. Jalan-jalan. Oh. Jalan-jalan ketemu beliau. Oh iya, iya. Dikasih kabar bahwa di sini ada bininya, istrinya Habib Merah, almarhum, Allahyarhamu, meninggal dalam dakwah, kawan. Habib Merah ini meninggal dalam dakwah. Namanya siapa? Garong. Abdullah. Abdullah bin
Abu Bakar bin Zalim. Bin Syekh Abu Bakar bin Zalim. Habib merah ini terkenal. Habib merah terkenal. Di mana-mana terkenal. Apa pian, insya Allah berkah ya anak ya. Ayo kita cepat-cepat saja biar disampaikan nanti ini untuk beliau ya, untuk siapa tahu bisa masak. Ada beras sedikit, ada gula sedikit, ada kopi sedikit, ada teh sedikit. Sedikit-sedikit semua kata banyak. Dan berkah. Amin. Dan kekawanan berkah. Amin. Insya Allah berkah, insya Allah berkah ini tolong diterimakan. Wah, diterimakanlah. Kan, biar nanti bisa goreng telur. Ya, goreng telur ya. Ya, nah sedikit nah, keberkahan ya, oke, ulun Bang Man Mahdali dan berkahnya ya, berkah nih kawan-kawan, mudah-mudahan berkahan semuanya ya, dapat rezeki yang banyak insya Allah ya. Bukan dulu, soalnya masih ada yang mau didatangi lagi. Ya. Oke, kawan-kawan, ini saja kita. Sementara ini di rumah almarhum Habib Merah, berbekal ini anak-anaknya ada tiga. Mudah-mudahan antum sekalian yang berbagi ini dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina